Walau sudah meninggalkan dunia, Ibu Ainun masih bisa memberi sesama makhluk hidup. Itulah kata-kata dalam video viral yang memperlihatkan pemandangan tak biasa di makam Ainun Habibie, istri Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Sebagaimana diketahui, Ainun Habibie dimakamkan di Kompleks Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Pada Kamis 30 Juni 2022, akun TikTok bernama @exoticbrown mengunggah video singkat yang ia ambil di makam milik Ainun. Pemilik akun TikTok tersebut diduga adalah seorang perwira polisi. Saat tengah mengunjungi Taman Makam Pahlawan tempat Ainun disemayamkan, ia justru melihat pemandangan tak biasa di makam Ainun. Makam Ainun Habibie sendiri tepat berada di samping makam sang suami yakni B.J. Habibie. Di atas pusara Ainun terlihat ada beberapa benda di atasnya seperti teko dari tanah liat yang diletakkan di pinggir pembatas. Kemudian tepat di pusaranya terdapat dua vas bunga berwarna bening yang di dalamnya berisi air jernih serta beberapa tangkai bunga krisan ungu cerah. Hal tersebut tampaknya memang disengaja dibuat demikian untuk menjaga kesegaran bunga agar tak mudah layu. Namun tiba-tiba saja tatkala merekam muncullah seekor kucing berwarna putih abu-abu yang mendekati makam Ainun Habibie. Setelahnya, kucing tersebut langsung menuju ke arah vas bunga tepat di atas pusara makam Ainun Habibie. Ia pun dengan asyiknya minum air dari vas bunga tersebut. Bak melegakan rasa haus yang teramat, kucing itu terlihat tak menghiraukan orang yang merekamnya. Ia tetap melanjutkan aktivitas minumnya dan membuat perekam kagum hingga mengungkit kebaikan Ainun semasa hidup. Postingannya pun menuai banyak komentar warganet yang ikut takjub dengan pemandangan tersebut. Terhitung hingga Senin 4 Juli 2022, video ini telah ditonton lebih dari 3,8 juta kali dan disukai hampir 500 ribu kali.